Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kesempatan hari ini udah lama nggak ke Namsan Tower, guys. Pengennya mau ke sana, lihat nih. Itu kan? Itu Namsan Towernya masih jauh. Oke, ikutin keseruan saya ya. Lihat-lihat gimana Namsan Tower sekarang saat pandemi ini 2021. Ikutin sampai ke atas ya, guys. Oke, saya mulai berjalan kaki dulu sambil olahraga, guys. Ayo, sambil olahraga kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Fighting. Karena di sini hujan, guys. Jadi lumayan lah. Kita sambil olahraga ya. Alhamdulillah sekarang memasuki musim semi. Jadi bunga-bunganya udah mulai cantik nih, sudah muncul. Hati, semangat. Semangat, karena hujan, guys. Semangat. Ayo, let's go. Ayo. Kita sambil olahraga ya. Udah lama gak kayak gini. Setelah corona gak bisa kemana-mana, guys. Serius. Nih, jalan kaki sekitar 20 menit menuju ke atas. Butuh pengorbanan sangat ini. Orang-orang. Let's go. Nih, orang udah turun. Jadi karena hujan, view-nya kurang jelas, guys. Ini kita udah di atas nih. Sudah lumayan. Tuh kan, coba lihat tuh. Itu di bawah tuh. Hasilnya nyampai kita, saudara-saudara. Wah, karena hujan, jadi cuacanya agak berkebut. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sudah nyampai kita. Allahu Akbar. Nyampai kita, guys. Alhamdulillah. Wow. Inilah. Waduh, kurang eksotis kelihatannya. Berkebut, guys. Wah. Karena cuacanya. Sayang sekali cuacanya nggak bersahabat, jadi nggak kelihatan indahnya Namsan Tower, guys. Wow, masya Allah. Wah.
아니 장애인 전용 순간이잖아. Wah, kita udah sampai di gembok cintanya. Nih teman-teman, gembok cintanya, waduh, banyak sekali nih. Wih. Mantap kan. Jadi hujan lumayan apa ya, udah berhenti guys. Ini udah berpuluh-puluhan tahun ini gemboknya ini. Ayo kita ke atas lihat. Karena hujan, jadi pengunjungnya agak sepi. Wow. Woo. Untuk foto-foto sini, wah keren banget ini. Untuk foto Instagram, waduh. Di kota Seoul guys, di bawahnya.
Kita udah dapat kuncinya guys, kita bayar ya. Oke. Normal ya? Saya coba bacon ya. Harganya sekitar 4.500 won. Iya ya. 4.500 won. Oke, 감사합니다. Bukan aneh sih. Aneh sih. Ayo kita tulis ya. Kita tulis apa ya? Kita tulis. Wah, ini namanya Gepo, cintanya guys. Tulis harapan kita di sini, semoga tahun ini terkabul. Oke, nih gemboknya udah dapat gembok cintanya. Ayo kita tempelkan di mana? Kita terus ya, kita cari di mana tempat yang bagus lah. Ini kebanyakan udah penuh-penuh semuanya nih. Oh, di mana kita tempel ya? Kita cari yang tempatnya view-nya bagus lah, keren lah. Apa kita taruh di sini aja ya? Kita taruh di sini aja ya. Oke, kita taruh di sini. Mudah-mudahan tahun ini tercapai apa yang diharapkan. Yuk, mudah-mudahan terkabul. Sudah dicetakkan. Sudah ditancapkan di sini guys, yang
Guys, Namsan Tower bisa dicari ya tempatnya di sini. Dekat patung-patung kayak gini. Ini depannya itu Seoul Tower. Oke guys, kita lanjut cari yang lagi. Ini dilarang bawa motor, bawa sepeda dilarang. Di bawahnya, masya Allah. Ini tangganya nih, berapa ribu tangga ini? Turunnya dulu. Padahal sini sudah jam 5 sore. Sini juga dijual tempat kunci cintanya. Ini pemandang sana. Biasa keren, tapi kalau nggak hujan jadi tambah keren nih. Jadi beginilah guys, tempat Namsan Tower 2021. Wah, tambah keren lah pokoknya. Apalagi kalau datang sama pacar, waduh, tambah mesra. Tambah mesra pokoknya. Jadi udah saya kelilingin isi-isi Namsan Tower dari sana, di atas, dari bawah tadi. Udah. Oke guys, itu aja vlog kali ini. Semoga teman-teman bisa kesini, bisa berfoto-foto juga di sini. Insyaallah saya doakan ya. Dan teman-teman yang belum berangkat ke Korea, saya doakan juga supaya berangkat cepat-cepat sini. Dan corona cepat berakhir lah, supaya teman-teman bisa ke sini. Oke, itu aja. Tetap semangat, pejuang Won, jaga kesehatan. Insyaallah terbaik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.